better, and especially this weekend because I feel more free. And I just concentrate on riding, and I feel really good. And for us, you've already achieved everything with Honda, but from your perspective, is there something you haven't accomplished yet with Honda? With Honda will be always my family in the circuit, and will be my career Honda, especially because I spent 11 years old, and I'm very thanks to all of them, especially because we give each other a lot of good things. And as we all know that you are moving to Gresini next season, if I may ask, what are your expectations for this new chapter in your racing career? My target for next year and the move to Gresini is just try to find a way to enjoy it again on the bike and to have again a smile on the helmet. Has been 3-4 years struggling a lot. Even this year I struggled a lot, many injuries, and I am not enjoying riding a bike. I'm fast, but I'm not enjoying. So the main target is try to enjoy it again. Nah, itu tadi komentar para pembalap. Kalau kalian melihat keseruan dari Mandalika, serunya nonton Mandalika di Trans7. Emang dengan kerjasama yang panjang, banyak juga ya jatuh bangun dari Marquez. Kali ini kita juga akan langsung menyaksikan bagaimana momen-momen Marc Marquez ketika crash. Ini dia. Buriram 2019 masuk di tiga besar. Kecelakaan tunggal di sesi pre-practice Honda RC213V hancur berkeping-keping. Mandalika 2022 belum turun balapan, Marquez tertimpa nasib sial saat jalani warm up. Kejadian ini disebut-sebut sebagai high side, pentalan tertinggi dalam karir Marc Marquez. Untuk nomor 1, tentu saja Jerez 2020. Kuda besi berbobot 180 kg menghantam Marc dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, ia menderita cedera patah tulang lengan yang membuat Marc harus naik meja operasi dan absen selama berbulan-bulan. Waduh, ngeri banget liatnya ya. Tapi tenang aja, karena abis ini kita juga akan lihat langsung gimana sih kondisi di sirkuit Mandalika. Langsung saja, Feni dan juga Lara, silakan.
Hola Sabrina dan juga Mas Arif, aku kembali lagi GP Mania. Kalau kalian ngeh nih ya, sekarang Feni sudah berpindah tempat. Feni ada di turn 16, di mana turn 16 ini adalah pada saat tadi di sesi kualifikasi Jorge Martin itu crash karena dia melewati curb dan juga dia hilang kendali dan juga langsung sliding. Nah, inilah tikungannya, tikungan 16, dan di sebelah sana adalah tikungan 17 sebelum akhirnya finish line. Nah, kenapa sih kok Feni berpindah ke sini? Jadi, Feni pengen nunjukin ke kalian semua, di balik tikungan 16 tersebut adalah tribun untuk para penggemar setianya Marc Marquez. Jadi, memang saat ini masih belum terisi ya, karena kan MotoGP Sprint masih beberapa saat lagi dan juga race-nya juga masih besok. Itu dia kenapa masih belum terisi, tapi ini adalah tribun khusus fansnya Marc Marquez. We are 93. Jadi apa sih yang membedakan tribun ini dengan tribun-tribun lainnya? Terlihatnya sih saat ini memang masih sama ya. Tetapi ada privilege tersendiri jika membeli tribun khusus Marc Marquez tersebut. Kayak misalkan seperti merchandise, dan selain itu juga bisa bertemu dengan fans-fans Marc Marquez lainnya juga. Itulah yang membuat tribun tersebut spesial. Well, nanti Venilia akan balik lagi nih untuk kasih laporan untuk kalian semua dari Pertamina Mandalika International Circuit. Tapi sekarang giliran Laras dong. Sama aku, Laras Tahira, setelah jalan-jalan tadi di Grandstand melihat semua penonton dari Mandalika GP seperti apa ya. Kalau kita melihat penonton MotoGP memakai kaos atau baju tim pabrikan atau satelit, kayaknya udah biasa banget gitu ya. Jadi kali ini kita menemukan yang spesial di Mandalika GP 2023 ini. Mereka ini susah banget diajak ngobrol gitu ya. Berkali-kali Laras tanya, kamu siapa? I'm a banana, I'm a banana. Coba langsung kita ngobrol aja. What's your name? Made. Your real name? My real name is Made Joko Arianto. Okay, he's Indonesian now, yeah? Iya, saya Indonesia. Okay. Oh, living in? Living in Bali. Living in Bali, okay. And you are? I am a pisang. Oh, I am a pisang. Okay, before that, I want you to tell a story about your costume. And is it related with MotoGP? Yes, absolutely. So I was born in a tree not far away, next to Ubud, actually. And this is where I grew up, but the problem is, you know, living on a tree, it's absolutely boring. So one day there was a monkey who was passing by the tree and he said, hey, there's the MotoGP in Lombok. So then I just decided to flee my tree and to come to Lombok. But you nonton juga MotoGP, kan bisa bahasa Indonesia kita ya? Sedikit. Siapa rider favorit kamu? Quartararo. Quartararo, because he's from France. Also, you are from France also, yeah? Yes. What's your name? Thomas. Thomas, who is your favorite rider? They are both good. They are both. Oh, El Diablo. El Diablo. Darko and El. Oh no. I don't have a favorite. I'm just a big fan of MotoGP, and I love all the riders and made the best win. Okay, and you're being a monkey today. So can you tell a story about your costume? But because this is so hot in here. I know. I know it's very hot. I was in the forest. Not so far from here, and then I see the beautifulest banana in the forest, and we became friends. Okay. Ya, selamat, happy, enjoy. Enjoy the MotoGP in Mandalika ya. Kalau kita GP Mania, jangan kemana-mana untuk tahu lebih update lagi tentang MotoGP di Mandalika. Kamu stay tune terus ya. Nonton MotoGP Mandalika cuma di Trans 7. Bangganya yang mau wisuda, senyum gigi ya. Tapi gigi kuning kok bikin gak bangga. Pepsodent Whitening aja. Baru Pepsodent Whitening, formula for light whitening boost, 100% hilangkan noda kuning untuk memutihkan gigi. Gigi putihnya bikin bangga. Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. You gave me goosebumps. Biasanya kamu gak sadar kalau nafasmu penuh bakteri. Hai. Saya Mark. Dan bakteri adalah penyebab bau mulutmu. Jangan biarkan nafas bau bakterimu mendapat semua perhatian. Gunakan Close Up dengan Zinc Antibacterial. Close Up membantu mengatasi nafas bau bakteri agar nafas tetap segar.
Sarimi. Baru Sarimi harga 2.500 pasti masuk. Sarimi iga sapi gurihnya pol. Sarimi ayam kremes ramai keras-kerasnya. Sarimi baru harga 2.500 wenanya nendang terus. Mau liburan gratis? Saatnya Freshty Fresh Break. Dapetin kesempatan menang liburan dan ribuan hadiah lainnya. Beli Freshty bertutup emas varian apa saja, scan QR dan masukkan kode di balik tutup botol. Buruan ikutan sebelum kehabisan. Clear baru. Shampo anti ketombe dengan teknologi terbaik. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe datang lagi. Clear baru. Buktikan sekarang. Jangan terima kasih ke sambal ABC, buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai yang berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC, bukan sambal biasa. Beri perawatan terbaik untuk lebatkan rambut si kecil. Dengan dua langkah rambut lebat Sweet Sal. Pertama, bersihkan dengan shampoo. Kedua, lengkapi dengan hair lotion. Terbukti rambut lebih lebat dalam 2 minggu dengan dua langkah rambut lebat Sweet Sal. Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart, pilihan lebih sehat. Rendah gula, formula Immune Up, tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Terik matahari dan polusi penyebab kulit kusam dan kering. Marina UV White Ecolagen Asta. Diperkaya butiran vitamin E, kolagen, dan astaxanthin dari gandang merah, antioksidan yang bekerja 6.000 kali, jadikan kulit kenyal dan bouncy. Bouncy itu kulit cerah dan kenyal, wangi dan terlindungi. Marina UV White Ecolagen Asta, merek lotion nomor 1 di Indonesia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. 100% murni. Ini dipanggang. Iya, ini mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya. Wings enak. Pilihan yang baik dan pasti enak. Baru mie sedap bake dari Wings Food. Itu bumbu racik. Emang sama kayak bumbu racikan sendiri. Iya dong, bahannya sama-sama asli. Prosesnya juga sama. Wah, iya ya. Takarannya terukur. Gak keasinan lagi deh. Enak ya, kayak racikan sendiri. Seenak racikan sendiri. Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Sambal Indofood pedas. Sambal Indofood ekstra pedas. Sambal Indofood pedas dahsyat. Sambal Indofood serunya pedas versi lo. Valentino Rossi. Pecinta motorsport manapun tentunya mengenal sosok legendaris ini. Namanya yang catchy serta mudah diingat, secara tidak langsung menjadikan pria berjuluk The Doctor sebagai wajah dari ajang balap ternama dunia, MotoGP. Memutuskan pensiun pada 2021, nyatanya kegiatan pemilik VR46 pasca bergelut dengan aspal lintasan masih terus diikuti oleh para GP mania. Hanya berselang 1 tahun setelah gantung helm, The Doctor justru kembali ke arena balapan. Bukan MotoGP, mainkan GT World Challenge Europe. Juara dunia 7 kali berganti tunggangan, menjadi juru kemudi mobil balap. Penampilan terbaiknya di ajang roda 4 ini terjadi pada Juli 2023. Rossi bersama rekannya, Maxim Martin, berhasil memenangi Sprint Cup yang digelar di sirkuit Misano Marco Simoncelli. Kejayaan ini semakin terasa spesial, karena ia raih di depan para Rossi Fumi yang memadati tribun. Vale sendiri sudah cukup lama berkompetisi pada event balap jet darat. Tercatat, sejak 1998 hingga 2018, dirinya cukup rutin mengikuti kejuaraan tahunan bernama Monza Rally Show. Menariknya, ia juga memegang rekor sebagai pembalap terbanyak yang meraih kemenangan dengan total 7 kali. Meski lebih aktif pada ajang balap roda 4, Valentino Rossi masih tetap menjajal kehebatan bermotor di sirkuit miliknya yang terletak di Tafulia. Sohor dengan nama Rossi Ranch, arena ini digunakan untuk adu cepat motor off-road karena treknya yang penuh dengan pasir.
Sebelum pensiun, lintasan ini biasanya digunakan The Doctor untuk berlatih atau melakukan eksibisi dengan pembalap lainnya. Hampir genap 2 tahun, Valentino Rossi meninggalkan arena MotoGP. Namun, peninggalannya masih terasa kuat hingga saat ini. Melalui VR46 Academy, The Doctor menelurkan talenta-talenta berbakat yang saat ini kita saksikan kehebatannya di atas aspal. Juara dunia 2022 Pecco Bagnaia serta Marco Bezzecchi merupakan rider top lulusan Akademi Ciptaan Rossi yang saat ini cukup mendominasi di kelas tertinggi. Kini pun, ia turut terlibat dalam gelaran MotoGP. Bukan sebagai rider, melainkan bos Muni VR46 Racing Team yang sudah mentas selama 3 tahun di kasta teratas. Menaungi Bezzecchi dan Luca Marini, performa tim yang dimotori Ducati Desmo Sedici GP22 kian positif dan berpeluang mengangkat prestis tertinggi ajang kuda besi. Perubahan generasi bukan suatu hal baru pada sebuah kompetisi. Meski masanya telah terhenti, legenda seorang Valentino Rossi akan terus terpatri di hati, khususnya pecinta MotoGP. Happy banget ya liatnya ya. Ini kayak jadi pengobat rindu gitu. Ya, kayak ngeliat Rossi tetap berada di area seputar MotoGP aja gak bisa, gitu. Nggak bisa diem. Tapi darah balapnya itu kemana-mana. Di roda 2 udah habis, menularkan ke anak buahnya. Di roda 4 dia baru mulai istilahnya. Mulai lagi. Dia kan tadi menang di bilang di GT. Bulan Januari juga di Dubai dia menang podium juga bersama Sean Gelael di Dubai. Itu saya juga hadir di sana kan. Dan ketemu dia juga dong nih yang ngobrol ya ketemu sama satu motorhome sama Rossi kita ngobrol bareng gitu kan, makan bareng gitu kan. Dan orangnya enjoy, sangat enjoy. Dan dia memang namanya masih sangat besar Rossi itu. Di mana-mana dia ada tuh pasti udah kayak apa gula di semutin itu. Yang di Dubai itu yang ikut banyak tapi cuma satu mobil yang dikerubutin ratusan orang yang mobilnya Rossi ya, karena dia sebagai icon dari MotoGP. Dan kayaknya kesibukannya tuh sekarang emang tetap harus di MotoGP aja gitu ya, meskipun dia udah tadi katanya ke roda 4 tapi tetap di MotoGP. Dia di MotoGP dia punya tim ya, ada tim, ada junior, dan di roda 4 dia baru memulai karir ya. Tahun depan dia mungkin ikut WEC semusim penuh ya. Walaupun timnya apa kita belum pastikan. Oke. Nah, di sini nanti kira-kira di Mandalika Rossi gimana nih? Jadinya muncul sebagai apa nih? Nanti kita lihat ya. Karena abis ini kita akan langsung menyaksikan live report dari rekan-rekan kita yang ada di sirkuit Mandalika, ada Laras dan juga Feni. Sama saya Laras Tahira, tadi udah